bukan hanya musiknya ya, tapi kalau aku dengar liriknya juga sangat-sangat bermakna di sini guys, tentang perperangan, tentang bagaimana jihad yang benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat. Dan semoga juga orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan sehat. Dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, sebelum itu aku ucapkan terima kasih kepada Kamarun Kamarudin yang telah request atau meminta aku untuk mereaksi video ini, yaitu adalah dari Ayin Rahman yang menyanyikan lagu Ijtihad Wal Jihad ya. Sebenarnya Kamarun Kamarudin ini minta aku untuk merequest videonya secara acak mungkin ya. Jadi aku ambil satu video ini aja yang berjudul Ijtihad Wal Jihad. Wow, ini aku sangat penasaran sekali guys tentunya tentang Ijtihad Wal Jihad yang dinyanyikan ala rapper oleh Ayin Rahman. Oke, langsung saja kita ke videonya karena aku udah sangat bersemangat sekali guys bagaimana lagu rapper ini. Namun liriknya islami banget guys. Dan oke, sebelum kita videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke guys, langsung saja kita ke videonya tanpa banyak basa-basi lagi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, merdunya Allah. Ijtihad wal jihad. Serangkap yang bertanya tentang fatwanya perang, kutunjukkan majmu' al-fatwa Ibnu Tamiyah. Mereka kata pengganas, ku kata balik ke Anas bin Malik. Cari riwayat sanad emas terbaik, dunia menjelang kiamat, Quran sunnah dan kias. Sebelum terjadi putra Maryam turun ke Dimash, ku cenderung ke cincin hilang asyibat. Mereka kata tak kenal imam hamba yang sepudukil pandangan. Jazakallahu khairan, pahlawan kekarawan, tentera barbabara bawa bala pada lawan. Ijtihad sam mustahid wal jihad ke Palestin, tempuh lai perang. Oh, jihad ke Palestin. Oke guys, aku suka di sini guys, bukan hanya musiknya ya, tapi kalau aku dengar liriknya juga sangat-sangat bermakna di sini guys, tentang perperangan, tentang bagaimana jihad yang benar itu. Kalau menurut aku ya, aku adalah salah satu orang yang ada di Indonesia ya, yang seluruhnya itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina pastinya guys. Oh, kita play aja lagi. Belahannya takut bayang, kufanas raya hutayang, hasyashi marah dan saya cintai bawah bincang. Meditasi marifat, ku tak pernah terlibat, ku bukan geng batini, falsafi rosakkan kiblat. Ya tu soalan bertalu, ya laju pacu, maju satu, ku jawab satu, dibalas ribu, istihad bermutu ke arah timu-indu. Ya tu baju, soalan bertalu, lebih bermakna lagi guys ya kalau rapper ini liriknya lebih islami gitu ya. Faisal sekat minyak embargo US dan negara lain sampai takut masuk campur. Yang benarnya ditakut Amerika dan NATO. After mati Gaddafi, Libya semakin hancur. Libya semakin hancur. Masih mahu kat majlis masyariu syariah, hanya Quran dan juga hadis. Seruan Quran dan juga hadis hingga ke Bani Jawi. Namun nasib masing-masing fikirkan ekonomi di ambang kemenangan. Tempur Hamas ke Tel Aviv, Selaungan Tabik Khaibar, Banji Malik, Kudus. Nyalakan balik api jihad untuk engkau fikirkan. Biar ulama istihad assalam. Biar dua-du soalan bertaruh. Oh, keren juga guys. Jalan cepat-cepat, maju satu, ku jawab satu,
memang menceritakan tentang peperangan ya, yang telah terjadi. Kodawi malam seribu malam tiada sudah bumi Palestin Hasan di Lau Hamas jihad di Jerusalem malah yang tak campur negara status Bani Tamim konflik di Timur Tengah Syiah Iran raikan di manakah alu baik jika kau beri tekanan tradisi Sarajevo hilang Amir Muminin ambisi aku di balik zaman kafirnya musyrik US biar bahasa Asad biar perang tak tamat kemudian rebut penaklukan minyak Irak Baghdad peralihan penaklukan minyak Irak dan Baghdad ya pernah sesang berani untuk hancurkannya Gaza matramanya Donald Trump pindah pada Joe Biden. Seharusnya musik seperti ini yang harus sangat diterima dan diminati oleh masyarakat gitu ya, sehingga ini ya sangat mengetahui bagaimana penderitaan dari warga Palestina guys. Wow, sangat bermakna sekali ya liriknya, bagus banget. Wow, keren ya lagu dari Ayem Rahman, dan aku sini first time mereaksi dari Ayem Rahman dan lagunya Istihad Wal Jihad. Ini adalah lagu pertama aku ngereaksi dari Ayem Rahman. Wow, aku suka banget ya, ada kombinasi yang bagus di sini antara musik rapper dan lirik yang islami. Biasanya kalau rapper itu kebanyakan ya, menurut aku pribadi, banyak yang nadanya itu seperti melecehkan atau kata-kata yang kurang baik untuk dikatakan, seperti kata-kata yang kurang sopan gitu guys ya. Tapi ada juga sih, banyak juga kata-kata yang sopan. Tapi alangkah baiknya kalau lagu rapper ini dikombinasikan oleh lirik lebih islami guys, karena jarang banget ya aku temukan hal seperti ini ya, dan ini baru aku temukan di Ayem Rahman. Sebenarnya Malaysia itu banyak sekali berbakat dari penyanyi-penyanyi yang ala islamik dan religi gitu ya guys ya. Kemarin ada juga ini lagu rock yang berlirik nada islamik, itu juga bagus guys, sangat kreatif. Dan aku di sini adalah salah seorang yang sangat membela atau pro dengan kemerdekaan Palestina. Bahkan kemarin aku dengar kabar pihak Indonesia diberikan dana segar ya dari Amerika 2,8 miliar dolar ya untuk membuka kerjasama bilateral dengan pihak Israel. Jadi Amerika itu meminta Indonesia untuk membuka kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Israel, dan itu sangat tidak disetujui oleh pemerintah Indonesia karena pihak Indonesia atau negara Indonesia lebih mementingkan kemerdekaan Palestina, dan dia juga tidak ingin bekerjasama oleh pihak Israel apapun bentuk kerjasama itu. Dan aku sangat mendukung pemerintah Indonesia yang telah sangat tegas ya menolak ya bantuan dari pihak Amerika tersebut. Oke guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.